Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Dumateng para alim ulama, Bapak Kiai, Bapak-bapak, Ibu-ibu ingkang berbahagia, langkung rumiyin semoga kita tansah ngunjukaken rasa syukur dhateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Keranten menapa ing kalodhangan menika kula saha panjenengan tasih pinaringan nikmat arupet kesehatan sehingga kula saha panjenengan sedaya saged ngrawuhi undangan saking Bapak Sujirman dalah sekeluarga soho Bapak Bisan saking Jawi Tengah Bapak nggih. Kaping kalihipun mugi-mugi selawat sarta salam tetep kunjuk atur dhateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya ing yaumul kiamah pikantuk syafaatipun, amin ya rabbal alamin. Bapak soho ibu ingkang kula hormati, wonten ing kesempatan menika kula atas nami petugas dari kantor urusan agama Kecamatan Bobolan mendapatkan tugas utawi untuk menyaksikan dan mencatat nggih menika adunikahipun sederek Asis Rianto dalah Mbak Linda Asmarawati putra saking Bapak Sujirman. Rikala winginane temanten kekalih sampun rawuh dateng kantor Bapak Ibu menika sampun diwontenaken pemeriksaan inggih sedaya sampun boten wonten aral menopo, sudah memenuhi persyaratan mengenai secara administrasi. Lah menika wekdal menika kantun ijabipun pramila wekdal kula aturaken Bapak Sujirman selaku wali saking Mbak Linda. Pramila wekdal kula aturaken dhateng Bapak Sujirman badhe taukil wali Pak nggih. Mbok bilih wonten saking mriku Pak mangkene. Langsung saking kula ngoten. Nggih insyaallah Pak nggih. Nggih. Ngaten Pak nggih. Nggih nuwun sewu Bapak Wali. Sahatipun dipun waos mangke lajeng taukil wali dhateng kula. Sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kula nekatakan saestunipun kecewi namun Gusti Allah yang enggak lan kula nekatakan saat sumpung kancing mati maha menikot tetes tusan pun Gusti Allah dan Allah Muhammad Rasulullah. Ini nurun saya Pak Rumin. Monggo Pak Sujirman panjenengan dipuniati datang mana ingkang ikhlas mantep pilih panjenengan ing mangke mewakilaken kula supados nikahaken Mbak Linda Asmarawati pikantuk sedere Asis Rianto nggih. Maharipun setunggal juta mas wingi niku nggih. Nuwun sewu Pak Sujirman monggo bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Warno. Pak Warno. Kula nami Sujirman. Kula nami Sujirman. Pasrah wakil wali. Pasrah wakil wali. Dumateng panjenengan. Dumateng. Pasrah dumateng panjenengan. Panjenengan nikahaken. Panjenengan nikahaken. Yoga kula estri. Yoga kula estri. Nami Linda Asmarawati. Nami Linda Asmarawati. Pikantuk. Pikantuk. Piantun kakung. Piantun. Sederek Asis Rianto bin Hasan Basri, bin Hasan Basri. Dengan mas kawin, dengan mas kawin arto, arto setunggal juta rupiah, setunggal juta rupiah dipun bayar kontan, dipun bayar kontan. Kula tampi Bapak Sujirman taukil panjenengan mugi-mugi ing mangke adunika ingkang putra kekalih mboten wonten aral setunggal menapa tansah pikantuk ridhanipun Gusti Allah ing
anggenipun bebrayan temanten kekalih mugi-mugi tansah dados keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah fiddunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun saderengipun akad nikah badhe dipun waosaken inggih menika khutbah nikah ingkang badhe dipun asta dening panjenenganipun Bapak Yai Ahmad Subeki wekdal kula sumanggaaken. Nyun sewu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmud bi ni'mati المعبود بقدرته المطاع بسلطانه المرغوب من عذابه وسطوته النافذ أمره في سماء وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته ومن يزغهم بأحكامه وعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك اسمه وتعالى عظمته جعل المصاهرة سببا لاحقا أمرا مفترضا أوسج به الأرحام وألزم الآناء فقال عز من قائل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا فأمر الله يجري على قضائه وقضاؤه يجري إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب أما بعد فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد
لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق. Saudara Aziz Rianto, saudara sebentar lagi akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu saudara Aziz ketahui bahwa nikah itu bukan adat, nikah bukan tradisi, tapi nikah benar-benar perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nikah bukan tradisinya orang Jawa Timur, nikah bukan adatnya orang Jawa Tengah, tapi betul-betul perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Fankihu ma tobalakum minan nisa al-ayah." Malah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, "An-nikahu sunnati wa marghiba an sunnati falaisa minni." Nikah adalah sunnahku. Bagi barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, kata Nabi, tidak termasuk umatku, tidak termasuk golonganku, tidak termasuk rombonganku. Maka pandai-pandailah pernikahan saudara, niatlah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saudara sebentar lagi akan menerima amanat wasilah Bapak Sujirman. Ini adalah amanat Allah. Yang akan menerima amanat Allah yang rupanya Kusumaning Ayu Linda Asmarawati, yang dulu telah dikandung oleh ibunya, beliau lahirkan, beliau asah, beliau asuh, beliau besarkan. Ini semua adalah tanggung jawabnya kedua orang tuanya. Sebentar lagi akan diamanatkan oleh saudara. Maka pernikahan ini adalah amanat yang wajib kamu pertanggungjawabkan. Dan pernikahan saudara pada pagi hari ini insya Allah sempurna, karena pernikahan saudara sesuai dengan ajaran agama dan tatatan negara yang alhamdulillah telah dicatat oleh petugas kantor urusan agama yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan pernikahan saudara tidak hanya disaksikan sebagai syarat rukun pernikahan saudara ada dua saksi, akan tetapi pernikahan saudara disaksikan oleh ratusan orang yang ikut menyaksikan, yang ikut mengayubagio, yang ikut mendoakan. Dan bukan hanya manusia yang menyaksikan, malaikat dan Allah ikut menyaksikan pernikahan saudara. Dan yang hadir sekaligus mendoakan, mudah-mudahan pernikahan saudara menjadi keluarga yang mendapat predikat mawaddah warahmah, mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan lupa, Allah akan memberikan doa saudara, akan meridhoi saudara. Jangan lupa, mintalah ridho kepada kedua orang tuanya. Karena orang tua dengan Allah ini paket. Ridhollah fi ridhol waliden, wasuhtullah fi suhtil waliden. Ridhonya Allah menunggu keridhoannya kedua orang tuanya. Maka kalau kamu kepengen keluarganya bahagia dan sukses, jangan lupa cium tangan ibu, cium tangan bapak, bapak ibu yang melahirkan maupun
Bapak Ibu yang memberikan kusumaning ayu Linda Asmarawati, karena Bapak Ibu yang melahirkan dengan Bapak Ibu yang disebut Morotuo itu sudah tidak ada perbedaannya. Islam mengajarkan hari ini kamu sebelum diijab kabulkan, ketika ambil air wudhu kamu senggulan dengan Ibu Riatun batal. Tapi ketika sudah qabiltu tazwijaha, kamu sudah tidak membatalkan. Akan tetapi ketika Aziz Rianto dengan Linda Asmarawati tetap batal. Artinya bagaimana? Ketika sudah ada ijab dan qabul, tidak ada perbedaan sama sekali ibu yang melahirkan dan ibu yang memberikan kusumaning ayu Linda Asmarawati. Maka mintalah kedua orang tua biar Allah meridhoi. Allahumma amin. Dan doa dari orang tua dan yang hadirin, mudah-mudahan kamu nanti ketika sudah melaksanakan ijab kabul, nanti dikaruniai keturunan, keturunan yang soleh, keturunan yang solehah, keturunan yang iman, takwa kepada Allah, berbakti kedua orang tuanya. Karena apabila keluarganya, anak, istri, semuanya, masyarakat, iman, takwa kepada Allah, dijamin oleh Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Apabila iman takwa kepada Allah, Allah akan menurunkan berkah dari langit dan akan menyemburkan berkah dari bumi. Mudah-mudahan pernikahan saudara wasilah doanya orang tua dan para ulama yang hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan menjadi keluarga bahagia fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li masyayikhi wa li sa'iril muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Langsung ya. Pak Aziz Rianto bin Hasan Angkah Tukawa Zawas Tuka Linda Asmarawati Binta Sudirman Mauliyata Abuha Mewakili Bimari Milyuna Rupiatin Khalan. Seterima nikah dan kawinnya Linda Asmarawati binti Sudirman dengan mas kawin berupa uang sebesar 1 juta rupiah dibayar tunai. Dalam cengap. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakum bil khair. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakum bil khair. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a. Allahumma ali baina makama alafta baina adam wa hawa wa ibn Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qadijat al-kubra. Allahumma ja'al mawaddah wa rahmah fi dhu mali ta'atika warzuqhuma waladan salihan wa tuma. Rabbana hab lana min aswajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi dalam matur sembah nuwun nggih lancar mboten wonten aral setunggal menapa nggih mboten kathah nggih dalam matur masalah menipun makaten Bapak temanten kekalih rikala tanggal pinten menika sampun rawuh dhateng kantor sampun dipun paringi nasihat-nasihat sepenuhnya kalau wau dipun tambah kalian Bapak Yai sangat bermanfaat bagi kita semua. Ini betul-betul diresapi nggih kula namung nderek meling makaten ugi kula nderek ndongaaken mugi-mugi Mas Aziz dalah Mbak Linda anginipun bebrayan ingkang dipun wiwiti dinten menika Gusti Allah selalu meridhoi kita. Amin ya rabbal alamin. Saking kula kula kinten cekap mbuh pilih wonten kirangipun langkungipun kula nyuwun pangapunten. Akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. للذي أدى البشر وحب